Aku Lasmini, dari Gunung Lawu. Dan aku punya urusan dengan istrimu, yang bekas pembunuh bayaran itu. Apa? Oh, rupanya kau belum tahu siapa Murjiah dulunya. Dengar cerita dari seorang kawan, Delon Adena Putra mau gaya-gayaan. Dia minta gua untuk kasih pertanyaan, jawabannya nanti diplesetin buat candaan. Yo Miss TikTok, gua mau kasih lo tantangan, jangan lo tolak atau lo cari-cari alasan. Gua kepengen lihat lo pakai dandanan sambil salto ke belakang terus koprol ke depan. Yo, bisa nggak? Mainkan. Papa Kia, saya sudah menerima tantangan Papa Kia, tapi dengan cara saya menjadi Lasmini. Sekarang gimana Papa Kia? Sorry ya, kalau sampai jungkir baliknya kagak balance, yang itu namanya syuting Papa Kia. Menurut saya jungkir balik ke belakang ke depan susah Papa Kia ternyata. Aduh. Coba kalau saya pendekar boleh lah kayak ini Lasmini. Gimana? Dandanan saya udah kayak Lasmini belum Papa Kia? Ditonton ya Papa Kia ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Bagi Anda yang suka video-video Delon Adena Putra. Demi mengembangkan channel saya. Kalau saya dapat subscribe, comment, like, share. Otomatis saya akan semangat lagi buat video-video. Aku Lasmini, dari Gunung Lawu. Dan aku punya urusan dengan istrimu, yang bekas pembunuh bayaran itu. Apa? Oh, rupanya kau belum tahu siapa Murjiah dulunya. Lumayan juga ilmu kalian. Tak kusangka ternyata semua pengejarku adalah pendekar-pendekar sakti. Menyerahlah Lasmini, dan biarkanlah kami mendapatkan upah atas kepalamu. Lakahi dulu mayatku. Siapapun akan diusir dari Madangkara kalau dia memusuhi raja. Kebetulan, saya tidak memusuhi raja. Bahkan sejak lama saya sangat mencintainya. Diam, perempuan bina. Mengaku besar, melakukan serangan secara diam-diam. Wanita sundal macam kamu memang harus dibunuh pada malam hari supaya kamu jadi setan gentayang. Kau ingin membalas kematian adik seperguruanmu? Simpan omong kosong. Kakang. Bagaimana kau tahu aku ada di sini, Nilam? Aku bertanya hampir ke semua penduduk kampung. Ternyata Kakang bersembunyi di sini. Ada apa, Kak? Wajahmu kelihatan muram. Cakep banget. Hey, siapa lu? Perawan apa janda? Janda. Janda kembang. Kembang duren. Waduh, legit kali ya. Pantes mata gua kekedutan. Hei, saya ngasih tahu. Hei, kamu harus bisa. Sini kamu, hei. Iya. Hei, main. Sini kamu, hei. Jangan kurang ajar ya. Nama kamu siapa? Panggil Sophia Aljuba. Kamu mau kemana? Mau pulang ke rumah Mami. Aku sayang kamu, Nov. Aku harus melihat kamu bahagia. Meskipun kamu bahagianya sama orang lain, bukan sama aku. Ih, najis. Sumpah ya, gue nih sebenarnya gak mau nyinyir nih ya. Cuman kayak dia tuh mancing gitu, minta diomongin orangnya. Ngerti gak sih lu? Kayak, ew, keterlaluan gitu.